tersebar video yang memperlihatkan banjir yang merendam jalan raya dan rumah warga. Intensitas hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, dan kabupaten lain di Kalimantan Selatan sejak pagi hari tadi, Kamis tanggal 26 Januari tahun 2023 menyebabkan banjir besar. Banjir menyebabkan aktivitas warga terganggu dan menghambat kegiatan perekonomian. Sampai video ini ditayangkan, belum ada laporan resmi seberapa besar kerugian dan dampak yang disebabkan bencana banjir ini. Semoga banjir cepat reda dan tidak ada korban jiwa dalam bencana tersebut. Amin.